Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku. Semoga dalam kesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan, kelancaran, dan tentunya masih dalam lindungannya. Nah, pada episode kali ini Lemonti Channel mau mereview bahanan waru. Ini waru lokal ya, yang saya stek 3 minggu. Nah, ini saya taruh korek sebagai perbandingan. Waru lokal ini tingginya kira-kira 7 cm ya dari permukaan tanah. Nah, ini adalah tunas kecil yang tumbuh di samping kiri. Ini bisa saya gunakan sebagai tanganan kiri ya nantinya. Dan ini yang sudah agak besar di bagian bawah, yang nantinya akan saya gunakan di tanganan kanan. Nah, seperti ini penampakannya ya. Ini adalah stek batang yang sudah saya pecah sebelum saya stek dulunya, atau 3 minggu yang lalu. Dan bisa dilihat ya, ini kambiumnya sudah jalan semua, jadi tinggal menanti menutupnya luka-luka itu. Nah, sebagai medianya saya menggunakan tanah kebun ini, dan saya juga kasih pupuk dasar ini dari pupuk organik. Nah, kita bisa lihat di sini ada pupuk organik yang saya campurkan dengan tanah kebun dulunya itu. Dan untuk potnya ini saya menggunakan tremos bekas ya, jadi panjang ke bawah untuk menampung akarnya supaya bisa panjang nantinya. Dan ini bisa juga kita bikin expose root ya, untuk akarnya nantinya. Jadi ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita cari batang yang agak muda, dan kebetulan ini juga sudah berkarakter ya batangnya. Terus kita potong, terus kita pecah bagian bawahnya. Dan yang paling penting, saat kita memotong bagian atas itu, kita menyisakan tunas atasnya. Seperti dalam video ini, yang tumbuh kecil itu adalah tunas atas. Saya pres langsung. Nah, mungkin saya taruh korek sebagai perbandingan ya. Tingginya dari permukaan tanah itu tidak lebih tinggi dari korek. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa masuk mame ya nantinya kalau sudah jadi. Masuk mame. Mudah-mudahan subur, luka-lukanya cepat menutup dan menjadi bonsai yang indah. Terima kasih. Salam satu hobi.